Jadi dan juga ada tiga orang anak yang mungkin perlukan lagi untuk Endang provide kelengkapan harian mereka. Meskipun pandemik COVID-19 makin reda, namun bukan sukar untuk masyarakat yang dahulunya tersungkur untuk bangkit semula. Endang Haider, pemain biola terkenal tidak terkecuali, dari ditimpa malang selepas pendapatannya sebagai pemuzik yang dahulu agak selesa, kini masih bergelut dengan derita. Ibu tunggal anak tiga ini kini aktif membuat persembahan secara atas talian. Beliau bergantung pada sumbangan orang ramai yang menghargai bakatnya selain berniaga kecil-kecilan sehingga pernah mengambil upah mengutip durian. Walaupun pandemik consider dah macam dah masuk endemik and then kita dalam proses recovery, lockdown pun dah habis, tapi sebetulnya untuk Endang lah, untuk Endang dah banyak damage berlaku. Lagi-lagi masa lockdown hari tu, walaupun awal-awalnya okey, tapi untuk jangka masa panjang sewaktu pandemik hari tu, banyak things yang Ina dah jual. Contoh dengan alat muzik lagi, lepas tu Ina dah gadaikan violin beberapa ketika sebelum Ina di-offer lah oleh beberapa individu dan juga beberapa organisasi yang betul-betul nak bantu Endang untuk stabilkan balik Endang punya muzik punya. Tapi sejujurnya, walaupun Endang menerima bantuan dan juga ada dapat support daripada beberapa organisasi, untuk jangka masa sekarang ni, untuk nak bangun balik, Endang masih lagi perlukan bantuan. Especially Endang ada mak dengan ayah yang Endang nak kena bantu bagi mereka, bagi orang kata bagi mereka selesa lagi. Dan Endang juga ada tiga orang anak yang mungkin perlukan lagi untuk Endang provide kelengkapan harian mereka. Okay, sepanjang pandemik actually bukan saja Endang buat basket online, tapi ada juga Endang jual sandwich, Endang buat cake, cheesecake lah. And then Endang ambil upah, macam kadang-kadang ada kebun dekat kampung, dekat seberang yang kadang orang cakap, oh ada job untuk tip buah ke, bersihkan kebun. And then kadang-kadang untuk jiran-jiran ada juga yang tahu Endang ambil upah bersihkan rumah. So this is the things yang Endang buat lah untuk keep up, untuk keperluan yang boleh Endang buat untuk dapatkan pendapatan so that Endang boleh bantu beli makanan lebih lagi lah. So Endang just berharap lah untuk kata, kalau kata bila Endang uploadkan video, Endang asking, harapkan ada semua willing untuk share. Sebab dekat situ mungkin ada rezeki Endang untuk dapat tip daripada penonton yang sudi. Endang berusia 35 tahun itu tinggal di Kampar Perak bersama ibu bapanya. Mula bermain biola sejak berusia 10 tahun lagi, Endang merupakan pemuzik bertaraf antarabangsa sering memuat naik persembahannya di YouTube. Tahun lalu, kisahnya menjual salah satu biola kesayangannya untuk membayar bil perubatan ayahnya yang hilang kedua-dua belah kaki akibat diabetes. Kini, beliau berharap cahaya kebangkitan kerjaya mula menyinar selepas mendapat tawaran oleh pemuzik terkenal di Indonesia untuk merakamkan beberapa single.